Most merciful, we can gather at our today's event. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Septi, and on behalf of University al Alazad Indonesia, we're delighted to welcome you to the executive lecture with the theme The Essence of Integration of Most Merciful for Future Society. It is an honor to me to introduce and welcome the guests at our table. The chairman emeritus of International Institute of Islamic Thought, Dato Sri Dr. Anwar Ibrahim, the chairman of Iftihar, Dr. Ing Haji Ilham Akbar Habibi MBA, director of Universitas Insan Cita Indonesia, Profesor Dr. Laude Masihukamaludin MSC, vice rector of University Yarsi, Dr. Andy Muhammad Astiwara, the head of Kahmi Mr. Nazaruddin Nasution SHMA, the governing board of the Al Azhar Islamic Boarding School Foundation, Professor Dr. Jimli Ashidiki SH, all of the supervisors and administrators of the Al Azhar Islamic Boarding School Foundation, Director of University Al Azhar Indonesia, Professor Dr. Insinyur Asep Saifuddin MSC, all of the vice rectors, all of the deans and the vice deans, all of the directors, and also we welcome all the participants of today's event. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To open our event today, I will invite Mr. Ilwan to recite the Quran and continue with the du'a. To Mr. Ilwan, please. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات، منه آيات مهكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب Bana innaka jami'un nasi li yawmin la rayba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang berhormat Allah subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah agar kegiatan pada hari ini Allah limpahkan keridoannya dan keberkahannya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lak alhamdu wa lak asyukru kama yang bagi li jalal kalikir wazimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وأملا متقابلا ورزقا حلالا طيبا مباركا ربي صرح لي صدري ويسر لي أمري عقدة من لساني يفقه قولي Rabbana innana sami'na dia yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abror Rabbana rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah wa kina azaban nar. Subahana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al-muslim walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, we are going to sing Indonesia Raya song and to all the audiences, please to stand up. Audiences, please to sit down. <laughs> Ladies and gentlemen, we are now going to have a welcome speech from Rector of University Al Azhar Indonesia, Professor Dr. Insinyur Asep Saifuddin, MSc. Professor Asep, the floor is yours. Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semuanya Khususnya pada pagi hari ini, alhamdulillah kita mendapatkan nikmat sehat untuk bersilaturahmi, sambil juga kita akan mendengarkan sebuah materi yang sangat-sangat penting di dalam Islamic epistemologi, yaitu tentang the essence of knowledge integration for the future society, yang akan disampaikan oleh tokoh kita yang tidak asing lagi yaitu Bapak Dato Seri Dr. Anwar Ibrahim. Kita berikan plus buat Pak. Uh, Alhamdulillah tadi ketika menyanyi Indonesia Raya, beliau hafal. <laughs> Luar biasa. Kata Bang kata Prof. Jimli, kita harus nyanyi satu lagi, lagu Malaysia. Wah, lupa di Paditya nih. <laughs> uh, kalau saya melihat Bapak Dato Seri Dr. Anwar Ibrahim, tahun 80-an dengan sekarang sepertinya lebih mudah sekarang ya. Alhamdulillah semakin sehat ya. Jadi juga apa terima kasih ini kami mendapat banyak sekali partisipan tapi karena sekarang masih dibatasi Pak jadi tidak diperbolehkan untuk lebih dari ratusan jadi kita membuka Zoom Zoom meeting. Alhamdulillah yang sudah mendaftar Tadi malam saja 150 mungkin sekarang sudah 200, sudah 300 yang hadir di uh, virtual. Uh, kami mendapat dukungan yang luar biasa, alhamdulillah dari tentunya Triple IT, khususnya Triple IT dari SEA. Alhamdulillah hadir di sini Bapak Profesor Dr Fauzan Nurdin. Terima kasih Pak Fauzan atas hadir atas dukungannya dan juga yang ada di layar itu Bapak Dr. Habib Hirzin, Triple IT Indonesia yang juga mensupport kami untuk membangun epistemologi konsorsium university. Awalnya ada enam, Bapak Dato, sekarang sudah kurang lebih 15 yang menjadi konsorsium di epistemologi university untuk Islamic Thought. Terima kasih tentunya dukungan dari Triple IT dan tentunya di sini hadir ketua pembina kita Prof Jimli. Beliau adalah ketua Mahkamah Konstitusi yang dilanjutkan oleh Dr. Hamdan. Dr. Hamdan juga ketua Mahkamah Konstitusi yang yang ketiga ya. Yang pertama Bang Jimli ya, Prof Jimli, kedua Prof Mahfud yang yang ketiga oh yang diganti kemudian Bapak. Itu semuanya tokoh kita ya uh, Orang-orangnya Nurholis Majid itu uh, luar biasa, ini kita uh, luar biasa. Dan Pak pimpinan yayasan, sini ada Pak Suwadi, terima kasih dan pengurusnya. Dan perwakilan dari API, ada Asosiasi Profesor Indonesia, di sini ada Prof Jafar, ya, terima kasih. Dan juga sahabatnya Pak Dato, waktu di PBHMI ini beliau ada di sini, Pak Najar. Sama Mbak Ida ya, saya tahu Mbak Ida ceritanya aja dulu dari Bang Safri Amr almarhum ada tuh tokoh Ida Nasution baru kenal ya Alhamdulillah suami istri ya. itu adanya dari Pak Ismail Taufik Ismail ya uh, saya hanya tahu sejarahnya aja Mbak Ida ternyata putranya sekarang di Amerika di Mbak Ina ya Ina Nasution. Dan banyak lagi, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi alhamdulillah mahasiswa ada yang bisa hadir, Pak Dato, ya dan memang mahasiswa ini harus banyak sekali ya mendengarkan dan juga beberapa rektor ada Profesor Kamaludin Laude Kamaludin, beliau adalah rektor dari rektor ke rektor, beliau sekarang rektor Universitas Insan Cita Indonesia. Dan ada rektor dari Darunazah, terima kasih. Dan juga para wakil rektor di sini hadir dan tentunya ini adalah sebuah sambutan yang sangat baik. Teman-teman sekalian, kita ketahui bahwa Islamic epistemologi itu semakin dibutuhkan sekarang ini karena kompleksitas persoalan yang luar biasa tidak bisa didekati oleh single disiplin yang tentunya kita banyak dipengaruhi cara berpikir Newtonian yaitu linearity dan simplicity itu tentunya di beberapa hal itu sangat bagus dan menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan melalui disrupsi teknologi tetapi di dalam society kalau pendekatan Newtonian fisik itu tentunya menjadi menjadi salah arah kadang-kadang kita salah kesimpulan untuk itu maka Islamic thought untuk yang multidisiplin yang lebih kepada spirituality itu sepertinya harus kita dengungkan bersama. Dan Universitas Al Azhar Indonesia memang mempunyai misi ke situ Pak Dato dan tidak mudah di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara termasuk Malaysia dan India. Mereka apa namanya research thought-nya kuat sekali dibandingkan dengan kami tergerus oleh ekonomi ekonomisasi yang juga Newtonian juga pendekatannya. Nah dengan adanya Pak Dato Anwar Ibrahim ini tentunya kita ingin mendengar apa se sebaiknya future itu. Ini juga bagian dari Islamic Thought yang tadi sudah saya bicarakan dengan Prof. Fauzan. Ada buku-buku dan nanti kita akan membuat teman-teman persuk mahasiswa bila mana ada gagasan how to create some Islamic thought, epistemologi Islam tentunya jangan sungkan ya untuk kontak kami. Karena di sini kan ada yayasan dan di yayasan ada mantan Menteri Ekonomi, Prof. Fuad Bawazir adalah Menteri Ekonomi, jadi biaya juga nggak usah khawatir. Kita bicara aja dengan Pak Fuad. Pak Fuad ini mahasiswa mau bikin mau bikin Islamic thought buku Ya, dia finance ya. Jadi Pak Fauad bahkan bilang, ya bagus dari para demo melulu, udah mikir gitu ya. Tapi demo juga boleh ya bang ya. Kalau Bang Fuad boleh demo juga. Yang penting punya reasoningnya gitu. Kami di sini tidak tidak mengharapkan demo, tapi kami kami boleh demo asal punya reasoning. Tapi karena reasoningnya lemah, mereka menurut teratur. Akhirnya kita akan kerakan untuk Islamic thinking. Jadi banyak sekali pemikiran-pemikiran yang kita insya Allah akan dengar. Kami mohon nanti di closing remark akan disampaikan oleh Prof. Jimli ya. Saya sambutan saja dan Alhamdulillah hadirnya juga ada di sini. Pak, ini, Pak Ilham Habibi, luar biasa ya Pak Ilham ini sibuk di mana-mana. Tapi kalau ada undangan Al-Azhar, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ilham, terima kasih semuanya. Terima kasih atas kesempatan hadirnya dan juga Bapak-Bapak, Ibu-ibu yang ada di... Zoom meeting, jadi disebutnya kata Prof. Jimli, ada Jumi'in dan Jum'iat. Selamat mendengarkan para Jumi'in dan Jum'iat yang ada di virtual. Yang hadir sini para hadirin dan hadirat, hadirat jumiin dan Jum'iat itu di di sana ya di di virtual di seluruh Indonesia bahkan mungkin Malaysia. Terima kasih Billahi Taufik Wahidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Professor Ansep, for the warm welcome. Ladies and gentlemen, we are coming to our main agenda today an executive lecture with the theme The Essence of Integration of Knowledge for Future Society that will be delivered by Dato Sri Dr. Anwar Ibrahim. To Dato Sri Dr. Anwar Ibrahim, the floor is yours. Yeah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله عليك توكلت وإليك أنيب الحمد لله الخائل كنت خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Aib Sefudin, Dr. Jim Lee, Ilham, Laudi, Nazak. Oh, ramai sekali tu teman aku sebut semua ni. Saya terharu juga ini saya rasa kegiatan agak santai saja untuk berdiskusi. Tapi yang hadir ini ilmuwan dalam expert dalam pelbagai bidang termasuk Surah Fuad, Wazir uh, yang melet menyebabkan saya merasa lebih lebih humble dah, ya. uh, kerana persahabatan yang ditunjukkan. Saya dalam tradisi tiap kali ke Jakarta ada breakfast meeting dengan Pak Habibie. Jadi saya mohon maaf keilhamen. Saya mahu teruskan tradisi itu. Um, uh, tapi tapi oleh kerana terlalu suntuk dan undangan ilham tu terlambat telat, jadi saya ke sini dulu. Jadi insya Allah dapat datang itu kita ganti dengan dinar. Um, dua hari di sini atau sampai dua hari itu memang, memang benar saya sungguh mengesankan ya. Saya mula dengan acara manusiawi, ekonomi manusiawi, human governance, human economics um, di acara Cak Nur, uh, orasi di situ. Kalau dia ada bersama dan saya lontarkan idea keperluan menganjak-anjakkan daripada pemikiran konvensional ekonomi kapitalisme yang tidak terkawal, unbridled economics kepada ekonomi yang lebih menetapkan menitik beratkan bukan insan. Ada yang menyatakan kalau tidak insan jadi ekonomi haiwan, ya um, rule of the jungle, a law of the jungle. Ya. Gulungan yang berkuasa, elit penguasa, merampok kekayaan dan menyebabkan peminggiran sebagai besar rakyat dan kesenjangan yang meningkat. Tapi ada yang menegur saya lepas itu. Kita bukan kalau haiwan masih lagi terkawal. Tapi uh, ekonomi kesaitanan katanya. Kerana haiwan ni kadang-kadang ada juga perikemanusiaan, keprihatinan uh, dan dan itu di, di sesi itu. Kemudian semalam, semalam di Perpustakaan Nasional um, saya luncurkan bersama buku um, kecil terbaru Amka membaca Amka merawat bangsa. Um, saya tulis pengantarnya dan um, menyebut pengalaman saya dan uh, saya usulkan kepada pengarang Umar Sibuan supaya menekankan juga. karya Magnum Opus Hamka yaitu Tafsir Azhar. Dan saya kenal tu Tafsir Azhar ini kerana semasa saya kali pertama di penjara, saya ada package ya, berperingkat penjara ini. Dan masa muda lagi, Syekh Kuliah Islam masa itu, Syekh Muhammad Al-Ghazali, minta mengusulkan supaya saya menterjemah ke dalam bahasa Inggeris Tafsir Azhar. Maka saya anak muda, gairah, confident, Coba, mula Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah. Tapi tak upaya teruskan kerana kekuatan bahasa, ilmu, amka itu tidak tercapai oleh saya. Terutama kerana kekuatan bahasa, peribahasa, pantun, seloka, semua dimasukkan di dalamnya. Tetapi saya masih beranggapan ini tafsir yang paling kuat. Uh, yang pernah dilahirkan di dunia Melayu dan dalam bahasa Melayu. Walaupun ada tafsir-tafsir baru sekarang ini um, yang yang dan terutamanya dalam bahasa Inggeris, saya ingat yang boleh kita manfaatkan. Dan hari ini saya ke sini gedung penting dalam sejarah kebangkitan uh, Islam dan pemikiran uh, daya kritis dan kreatif yang dibangkitkan di institusi ini dan saya tentunya merasa sangat terhormat. Pembicaranya tentang epistemologi, saya, saya tidak berhasrat untuk berbicara. Saya bukan profesor, saya bukan Profesor Jim Lee atau pakar perundangan. Saya tidak tergolong sebagai golongan akademik. Saya, saya tidak tahu dalam mau sosok apa saya. Tapi ini minat saya yang diteruskan. Dan ada sejarahnya mengapa kami di Teper IT International Institute of Islamic Thought mengusulkan supaya perbahasan di kalangan ilmuwan ini ke bidang epistemologi. Kalau kita lihat um, di antara jasa terbesar uh, mutakhir ini dalam muasirah contemporary world itu ialah oleh Edward Said. Bila dia menulis karya besar Orientalism tahun 70 saya tak salah saya. Yang merupakan tour de force in academic studies. Suatu um, sanggahan terhadap pandangan dominan barat terhadap Islam, Arab, ataupun the other. The other itu maknanya lain daripada dari West. Um, Martin Kramer, seorang um, sarjana Yahudi, profesor di, di Jerusalem, tak salah saya, dia menganggap satu-satu tamparan kejutan yang lebih dahsyat dari perang dari revolusi Iran yang dilontarkan adalah Orientalism itu aneh karena dia mengatakan sementara revolusi Iran itu menurut sarjana Yahudi ini itu sekadar memberi kejutan terhadap kelembapan nyenyak tidurnya dunia Islam dan sehingga mencetuskan satu revolusi Islam Iran yang memberi kejutan besar kepada dunia barat tetapi uh, tidak separah atau karya orientalism yang disebut tour de force yang memberi sanggahan paling kuat terhadap the dominant mode of conventional academic thinking, not only in the West, but the entire world. Baik. Kemudian muncul beberapa sarjana yang di marhum Ismail Faruqi menubuhkan International Institute of Islamic Thought Abdul Hamid Abu Sulaiman Jamal Barzanji Syekh Taha Jabir Al-Alawani saya itu sekadar pencatat saja ya pada masa itu saya masih muda tapi diberikan penghormatan menyertai saya banyak menimba ilmu dan belajar dari mereka dan pendekatan pada masa itu adalah islamization of knowledge sebab bicara sosiologi antropologi ekonomi semuanya barat jadi perlu pada pandangan kami ketika itu coba diberterapkan nilai Islam. Itu yang kemudiannya Pak Habibie mendorong supaya diperkembangkan pemikiran terutama di bidang sains dan teknologi yang sangat mundur di kalangan dunia Islam dengan iftihar. Tetapi setelah beberapa dasar warsa, saya dan Jamal Bezanji berikutnya itu mendorong beberapa sarjana termasuk Jauh Sadar untuk merenung dan memikir semula. Bahwa pendekatan ini saya kira untuk dua dekad sudah cukup. Dan sekarang kita usulkan integration of knowledge. Sebab Islamization of knowledge itu dia menganjurkan sedikit sebanyak secara tidak langsung pertembungan dua sosok ilmu yang kita kira kurang tepat. Yang lebih tepat adalah integration, integrate berdasarkan ethical moral values dan juga persepsi yang benar baik dari segi konseptual atau juga dari segi epistemologi, maka itulah diusulkan di sidang di Istanbul di malam tahun yang lalu, integration of knowledge dan dan uh, supaya tidak ada pertemuan karena kalau pertemuan ini kita hanya react kepada Huntington's uh, clash of civilization thesis, ya. Yeah. Dan uh, secara tidak langsung dia ini neocon ya, neoconservative view. Dia mengusulkan pertemuan supaya ada pandangannya tetap serong terhadap Islam terutamanya, yang kemudian dikembangkan sebagai Islamofobia, yang selepas itu diperkuat uh, dengan end of history dan sebagainya. Dan uh, oleh demikian. Uh, setelah perbincangan itu kita fikirkan ada keperluan kita ancam. Edward Said juga menulis dan membuat sanggahan yang pada saya saya dalam rencana The Atlantic. Sejurus selepas diluncurkan buku The Clash of Civilization, Samuel Huntington, yang saya, saya fikir kalau Bapak Rektor ingat, uh, boleh sebarkan uh, sebarkan. Saya anggap Uh, rencana yang mungkin 8 halaman, 10 halaman. Tapi uh, kata Edward Said, it is not a clash of civilization. What is apparent is a clash of ignorance. Because both the West, with its dominance and sheer arrogance, continue to harp on issues and, and, and ideas... devoid of understanding and knowledge, more so about islam and the rest. and also the tendency of muslims to react based on sentiment and anger without an apparent interest to deepen the understanding of western philosophy, western tradition of knowledge and western technology. Jadi kata dia yang berlaku ini adalah pembenturan bukan idea, bukan peradaban tetapi kejahilan. Dan rencana itu ya kuat mukau dan saya usulkan kalau boleh dibaca karena ada sekitar 8-10 halaman uh, karena sanggahan itu lebih-lebih-lebih teratur. Buat. Uh, ya ada yang bangkitkan kemudian dalam dalam perbahasan mengenai epistemologi ya bukan ignorance atau kejahilan dalam arti kata biasa tapi ignorance tentang kebenaran yang kerana terpancar dari keangkuhan kalau di di Malaysia disebut atau er, erogat di, di sana sebut angkuh angkuh keangkuhan jadi sebab itulah muncul so isu uh, epistemologi ini yang sebenarnya uh, lanjutan dari penekanan tatakhasif syariah. Maqasid syariah ini yang juga kita cuba um, popularkan ya. sekitar 20 tahun yang lalu atau 10, 15 tahun yang lalu itu um usul Syekh Taha Jabir Al-Alwani tentang turas. Kita lahirkan intelektual sarjana yang terpisah dari tradisi ilmunya. Ada umpamanya modernis, satu kalangan muda yang merasakan cukup Quran dan sunnah dan kemudian kita lontarkan idea baru kerana Zedgis, the demand of the period or the times. Kata Syed Taha, menyusuli pandangan-pandangan lain juga, bahawa ini ada satu kesilapan besar sebagian umat bila cuba dipadamkan turaf legacy yang besar. Kerana ada sumbangan yang besar yang boleh kita kaji dan saring dan tidak semestinya um, tunduk kepada semua pandangan lama tetapi harus menguasainya. semalam tatkala menuncur ke buku Hamka saya sebut perkara yang sama kerana kita baca tafsir Azhar. Hamka, kekuatan Hamka itu ialah kerana keberaniannya meneroka pendekatan baru Menilai, tetapi penguasaan ilmu klasikal, turaf Islam itu sangat kuat yang menyebabkan beliau dianggap relevan, tafsir-tafsir yang lama. Jalan lain, ibn kathir itu dikuasai atau al khutubi kemudian pemikiran-pemikiran baru, dan mengupas karya-karya baru yang tidak kita dengar sebelum ini di rantau ini. kalau Muhammad Iqbal mungkin sebahagian tetapi kalau Al-Kawakibi Abdul Rahman Al-Kawakibi hampir tidak ada dengar tapi Hamka masih merojong al dalam Al-Ibtidad dan juga Umul Qura tentang uh, the theory of oppression kerana oppression bagi Abdul Rahman Al-Kawakibi itu bukan sahaja penindasan politik, ekonomi tapi juga minda dan bila kita bicara tentang epistemologi ini seperti mana yang dikupas sebelumnya oleh Edward Said dalam Orientalism dan mengapa kita usulkan Islamization of knowledge dan now integration of knowledge kerana terpaksa berlawan atau menolak tanggapan konvensional tentang what is knowledge, what is truth, what is values dari kongkongan pandangan konvensional parat. Itulah maknanya dimulakan epistemologi. Tapi epistemologi itu dengan turaf maknanya mesti menguasai legacy Islam. mana khazanah ilmu yang lama, yang seribu tahun tak boleh dan tak mampu kita padamkan. Satu kezaliman. Ya. Satu bukan saja penghinaan tapi kebodohan bagi suatu uh, tamadun baru yang boleh memadamkan sumbangan besar zaman silam. Tetapi kecekapan, kepetahan yang baru adalah keadaan keupayaan melakar berdasarkan pengalaman lama dan menyaring atau menolak dan mengkritik berdasarkan ilmu. Maka dalam isu makasih syariah kalau kita lihat mengapa di dipopularkan ada agak, menarik episod itu ya kerana saya tahu dalam satu sidang pimpinan Triple IT Tahun 1992 Kebetulan di Malaysia. Dia, dia uh, membicara tentang turas. Kemudian dia menulis kepada Syekh Muhammad Al-Ghazali. Uh, pandangan ini. Syekh Muhammad Al-Ghazali kemudian dalam penulisan itu. Mengupas pandangan Syekh Taha dan mengatakan. Kita mesti kembali kepada. Untuk memahami makasih syariah itu. Kalau tidak orang bicara soal hudud, syariah. Pelaksanaan hukum. Tapi mata syariah itu tidak dikuasai. Jadi itulah dimulakan dengan menjemah karya besar isu maqasid ini al-bawafaqat oleh Syatibi, ya kemudian ibni Ashur dan lain-lain dalam soal yang membantu memaham kita memahami soal maqasid dan dua karya besar baru-baru ini adalah daripada Jasir Audah dan Al-Raisuni itu semua didukung dan dipelopori oleh TPAIT. Tapi maknanya bila kita bicara soal epistemologi, latar belakang ini harus kita fahami bahawa kita dari kelompok yang yakin bahawa untuk meneroka ilmu, untuk menguasai ilmu, kita harus punya pendekatan konseptual yang benar dan tidak dikongkong dengan pemikiran Lama atau usang. Ini juga yang pernah dikupas oleh Hussein Al-Atas dalam Intellectuals in Developing Scientist, ya tentang uh, uh, sarjana yang terperangkap dengan pemikiran barat. The captive mind. Termasuk in development studies. Termasuk dalam mem membincang soal teknologi. Siapa beritahu kita digitalization, AI itu tidak ada nilai dan ethics. Tak benar. Kita diberitahu bahawa sains, is value free. Saya ada debat dengan Pak Pak Habibi ya. Secret teknokrat pemikiran bilang ini, tapi kita 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 tegaskan bahawa kalau kita tidak waspada tentang epistemologi ini, maka perbincangan itu akan uh, terlepas. AI pun dalam berapa sekarang sudah keluar beberapa teori ya bahawa terpengaruh dengan kajian mereka yang agak diskriminatif terhadap the blacks dalam beberapa pandangan termasuk AI is supposed to be value free it is not value free jadi um, itulah sebabnya mengapa uh, isu epistemologi ini harus diterapkan um, sebagai suatu disiplin supaya dapat menyelamatkan generasi baru dan depan um, mempunyai independent mind dengan critical thinking dan creative thinking Based on ethical values and principles, what is uh, change or islah, if not for an attempt to reassert our values, our faith, and to ensure that we be remain competitive? Jadi, sekian dulu lontaran uh, an idea secara. Uh, general umum begini untuk menjelaskan kepada saudara tentang sejarah Islamization Knowledge integration of knowledge dan kemudian dengan apa kita bawa soal makasih syariah dan epistemologi sebagai satu disiplin saya kadang-kadang harus cari istilah Melayu atau Indonesia yang tepat tentang epistemologi ini ya ada orang kata oh itu lebih tepat pengguna epistemologi saya tak setuju tak mungkin sejarah kita 1400 tahun ini tidak ada disiplin epistemologi kejahilan kita jangan me mendorong kita mencari jalan mudah ya? seperti guna istilah-istilah tidak salah ya? saya saya juga um, nasib baik kena menguasai bahasa Inggeris kalau tidak saya tak mungkin jadi profesor dari Amerika. Ada. Saya tidak mengecil, meremehkan keupayaan kita menguasai bahasa lain. Tetapi untuk menyatakan bahawa istilah ini tidak ada dalam tradisi dan turas Islam, itu saya fikir tidak wajar. Jadi itu tugas para sarjana. Bukan tugas saya. Saya ini sebagai aktivis untuk tolong banyak. <laughs> Untuk menyampaikan sahaja Dan mengajak saudara memikir bersama Dan bahawa ada seharusnya satu kelompok Di kalangan sarjana Yang harus memikir ke depan Yang ini disebut Kalau kita dorong di Malaysia Di antara lain yang saya sangat dorong Selain lagi epistemologi ini Ialah future studies Kerana future ini kita anticipate Ini kalau kita baca post normal times Post normal ini karena Permasalahannya itu Bercambah Berlaku dalam skrip mata Apa masalah di dunia ini Governance, ya Migration, ya Climate change, ya And all at the same time Kita kira spontaneity Spontaneous begitu dan besar Tapi apa yang kita buat Kita begitu juga Saya burau semalam kalau di Malaysia tak ada isu lain Najib di penjara Najib di penjara Najib di penjara kalau di Indonesia sambo 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 ya. jadi ya saya tidak tidak mengatakan itu tidak ini tapi kita harus lihat apakah isu korupsi di Malaysia itu symptomatic of a rotten system bagi saya jawabnya yes itu di Malaysia saya tidak mau bicara soal Indonesia Yeah, if it's symptomatic of a rotten, corrupt, decadent system, maka para pemikir, sarjana harus bangkit untuk menuntut islah mas tata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <Sessizuk> thank you dr dr anwar ibrahim for the lecture you have shared ladies and gentlemen we have reached the conclusion of our event today but before we dismiss from this room we are going to have a closing remarks from professor dr jim lee ashidiki esha to professor jim lee, the floor is yours Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa ashabi ajmain. Yang sangat kita hormati Al Mukarrom Dato Sri Anwar Ibrahim. Bukan hanya kita hormati tapi kita muliakan. Ini kita anggap Uh, sahabat kita dan Indonesia juga his second home, insya Allah uh, ini terbukti acara kita sekarang ini kan mendadak ini semua telepon 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 ya hadir semua ini nah, begitu karena acaranya saya pun baru diberitahu kemarin sore maghrib, aduh ya terpaksa ditinggal acara lain. Ah begitulah kira-kira. <laughs> dan alhamdulillah hadir Puda pada kesempatan ini sebagaimana tadi daftarnya sudah disebut oleh Pak Rektor ada Profesor Pauzan Triple uh, IT Asia, kemudian Pak Ilham. Ini uh, apa namanya? Ibtihar yang kita dirikan bersama dulu antara Triple IT, Ichmi, kemudian Rabita Alam Islami didukung IDB. Kita bikin Ibtihar. Itu sesudah kita terlibat aktif di dalam gerakan Islamisi Sains dan Saintifikasi Islam. Sejak tahun 80-an, bahkan gerakan ID, Islam untuk disiplin ilmu, oh itu terus-menerus. Saya pun terlibat aktif waktu saya dulu di Asyafiyah, ada tiga universitas dulu, UNISBA di bawah Pak Ahmad Tirto Sudiro, kemudian UIK Bogor, Pak A.M. Saipudin. Nah, kami di Asapia ya, itu menggerakkan gerakan Islamisasi Science and Technology didukung oleh Pak Abibi. Jadi sebetulnya ini sudah sejak tahun 80-an dan puncaknya di Bandung kita selenggarakan dulu konferensi internasional Islamic Miracle atau Scientific Miracle of Al-Quran. Itulah yang menyepakati dibentuknya inti hari itu. Nah, Alhamdulillah Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Eh, tadi kita diingatkan lagi oleh Pak Nori Ibrahim bahwa ide ini jangka panjang generasi sekarang berjalan cepat sekali. Dan ini kita harus sharing dengan generasi-generasi baru untuk meneruskan ini. Untuk kemajuan peradaban Islam harus terkawal secara terus-menerus. Insya Allah kita harus optimis memandang masa depan. Kalau PEW riset menggambarkan paling telat 2070 nanti jumlah penduduk dunia itu akan diisi mayoritas oleh umat Islam. Sekarang jumlah umat Islam baru sekitar 25 persen. Umat Kristen, Katolik, Protestan dijadikan satu dengan Ortodoks masih 32 persen. Tapi paling telat tahun 2070 umat Islam itu nomor satu. Pertama karena konversi, tapi tidak terlalu signifikan. Yang paling banyak karena kelahiran. Alhamdulillah umat Islam ini rajin buat anak. Sedangkan tingkat kelahiran di semua agama lain turun semuanya. Turun semuanya. Bahkan banyak yang tidak mau lagi punya anak. Dan sebagai gambaran di Singapura saja menurut prediksi tahun 2050 nanti udah umat Islam nomor satu di sana. Nah oleh karena itu saudara-saudara Pak Dato' Anwar tadi mengingatkan pada kita untuk mengawal perkembangan optimisme masa depan dunia Islam itu dengan kualitas. Jadi bukan hanya karena kelahiran. Jadi kualitas ini maka keterlibatan kita dalam dunia ilmu pengetahuan ini penting sekali. Baru bulan yang lalu Pak Gita Wiryawan memberi kuliah umum di sini menghitung berapa jumlah orang yang sudah mendapat penghargaan Nobel. Dari semua yang dapat Nobel itu sedikit sekali yang dari dunia Islamnya. Dan kawan-kawan yang menghitung hasil-hasil penelitian ilmu-ilmu keras dalam 40 tahun yang terakhir yang menulis di jurnal-jurnal ilmiah yang namanya asidiki. As ah sedikit sekali, sedikit sekali. Yang banyak itu yang Yahudi, yang China, yakin Korea, Jerman yang paling banyak Yahudi seperti pemenang hadiah Nobel tuh hampir 50% berdarah Yahudi yang ada kaitannya dengan dunia Islam masih sedikit maka kaum intelektual muslim baru sedikit terlibat di dalam perkembangan modern science and technology nah, karena itu apa yang tadi digambarkan Pak Anwar itu itu kita jadikan pegangan bagi para aktivis muslim jangan terlalu Uh, ya terus terlibat dengan kasus-kasus masa kini, jangan juga dilup dilupakan. Tapi hal-hal yang bersifat jangka panjang ini soal yang sangat serius. Jadi saya rasa terima kasih Pak Anwar mengingatkan kita semua ini dan tokoh-tokoh uh, seangkatan beliau sudah banyak meninggalkan kita. Jadi tanggung jawab kita ini bagaimana kesadaran ini itu diteruskan. Oleh generasi baru, misalnya Ibtihar, bagaimana itu terus kita hidupkan? Bagaimana gerakan ini terus kita hidupkan? Integrasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Saya terus mengeluh juga, misalnya kalau pertemuan di UIN, Fakultas Syariah dan Hukum, bagaimana masa sudah abad 21, urusan khilafah masih belum selesai, masih diperdebatkan. Ada masih ulama mengharap ini wajib hukumnya. Syariah harus diterapkan hari ini juga. Masya Allah. Ini kan kesalahpahaman yang tidak perlu. Lalu referensi bukunya. Kalau hukum tata negara masih monteski lagi, monteski lagi. Monteski sudah ketinggalan zaman. Tapi di sebaliknya yang referensi syariahnya Al-Mawardi lagi, Al-Mawardi lagi, Ahmad Kamu Sultaniat. Itu sudah sangat ketinggalan. Maka saudara-saudara, ya kan? Scientific miracle itu kita harus bandingkan ayat-ayat Qur'annya dengan ayat-ayat kauniyah. Sunnatullah dengan ayatullah setara itu. Tidak ada kitab suci yang terbukti sampai hari ini yang semua temuan-temuan ilmiah mutakhir ya tidak dikonfirmasi oleh ayat Quran. Maka cara kita memahami Al-Qur'an, ya kita pakai ayat-ayat kehidupan sunnahnya Allah itu untuk memahami sunnahnya Allah, ya kita gunakan ayat-ayat Allah untuk apa? Untuk mempermudah kita memahami scientific invention. Saya kira apa yang disampaikan Pak Anwar ini eh, ini penting sekali buat kita semua, mari kita lanjutkan dialog ini, apalagi di antara kita, dunia Melayu, sudah gilirannya. Kalau perkembangan Islam selama ini didominasi oleh bangsa Arab, pernah didominasi oleh bangsa Afrika, bangsa Swahili, pernah oleh bangsa Persia, oleh bangsa Turki, pernah juga oleh bangsa Asia Selatan. Sekarang giliran bangsa muslim Melayu belum pernah nyumbang bagi perkembangan peradaban Islam. Nah, oleh karena itu saya rasa dialog kita Indonesia-Malaysia ini kita teruskan, Ikhtiar Ijma, dan saya rasa uh, inspiring speech hari ini kita pakai. Dan terima kasih Pak. Pokoknya, kapan saja Pak Anwar datang walaupun cuma tiga jam sebelumnya memberitahu, insya Allah kita kumpul cepat. Insya Allah. Selamat kembali ke Malaysia, mudah-mudahan. Pokoknya jadi apapun Pak Anwar di Malaysia itu kita terus ikuti di sini dengan terus berdoa karena ini kawan kita. Ya mudah-mudahan beliau sukses, panjang umur, terus sehat dan terus menyumbang untuk kemajuan bangsa Melayu, kerajaan Malaysia dan juga dunia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now to Professor Jim Lee and Dato Sri Anwar Ibrahim, please come forward to do the plaque awarding followed by photo session. Uh, pelakatnya, Pak Mas Anggi. អ្នកครับបន្តទៅ

Pakai bahasa Indonesia aja, kali, Pak. Gimana, Gimana? हा okay. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Pada <laughs> kita